إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخوتي في الله، رحمن الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Kita haturkan salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang seluk-beluk al-imanu birrusul, keimanan kepada rasul-rasul Allah tabaraka wa taala. Kita masuk pada pembahasan tentang sifat-sifat para rasul, khususnya sifat-sifat mereka sebagai makhluk atau sebagai manusia sekaligus hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Secara umum kita dapati di dalam dalil-dalil, baik dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula dengan rasul-rasul Allah yang lain, disifati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan dua sifat: Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi semua utusan Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk utusan Allah dari kalangan para malaikat, Jibril alaihi salam misalkan, dia adalah utusan Allah, namun dia juga adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga disifatkan demikian. Bahkan beliau sangat membanggakan, dengan penuh ketawaduan, beliau sangat membanggakan sifat abd, hamba, pada diri beliau, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyifatkan rasul yang lain dengan dua sifat ini, hamba Allah dan rasulnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, wahdahu la syarikalah, dia yang Maha Esa dalam rububiyahnya, asma wa sifatnya dan uluhiyahnya, tidak ada yang setara semisal dengannya dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan barang siapa bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam, dia juga adalah hamba Allah dan rasulnya. Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Isa alaihi salam sebagai hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan siapa yang mempersaksikan bahwasanya Isa sekalipun tidak memiliki bapa, namun dia tercipta dengan kalimat kun fayakun, tercipta dengan kudrah Allah tabaraka wa ta'ala dan kuasanya yang maha sempurna. Allah meletakkan atau meniupkan ruh kepada Maryam, dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Maryam itu mengandung tanpa suami. Wal jannatu haqqun, siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu hak, benar adanya. Wan naru haqqun,
demikian juga dengan neraka. Siapa yang bersaksi neraka itu hak benar adanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang dia miliki, ya, sekecil apapun amal yang dimiliki. Kalau dia bersaksi dan beriktikad sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sebesar apapun dosanya, kecuali kalau dia membawa dosa kekufuran dan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang membawa akidah ini pasti nantinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun boleh jadi dia mampir dulu ke dalam neraka, naudzubillah. Naudzubillah. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan dirinya dan rasul yang lain yaitu Isa putra Maryam sebagai hamba Allah dan rasulnya. Di sini insyaallah kita akan bawakan beberapa dalil yang menunjukkan sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat insani yang ada pada para nabi dan rasul. Nanti di akhir pembahasan kita akan bawakan beberapa poin apa hikmah dan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul dari kalangan manusia. Kenapa bukan langsung aja malaikat Jibril yang berdakwah kepada manusia? Ya kan? Mungkin kalau Jibril yang menampakkan wujud aslinya semua akan beriman, begitu kan? Kenapa tidak dia saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mesti rasul dari kalangan manusia? Insyaallah nanti kita akan sebutkan pembahasannya atau poin-poinnya. Yang pertama, di antara sisi manusiawi atau sifat-sifat insani yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang menjadikan mereka sama statusnya dengan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ditanya apakah kita ini memiliki sisi kesamaan dengan Rasulullah, sisi kesamaan dengan malaikat Jibril, maka jawabannya iya, kita memiliki sisi kesamaan, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Namun bedanya para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Para nabi sekalipun mereka adalah hamba Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau sering juga melakukan salat fardu dengan bacaan Al-Qur'an yang panjang dan lama. Beliau juga melakukan salat malam yang jauh lebih lama lagi. Hatta tawarramat qadamahu, sampai diriwayatkan sampai kaki beliau itu merah-merah bengkak saking lamanya beliau berdiri salat malam. Sampai-sampai Aisyah kasihan. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kenapa engkau sampai berletih-letih seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah sepantasnya aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lagi-lagi Rasulullah menegaskan dirinya hamba, hamba Allah yang bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau menjadi seorang nabi, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Manusia pertama yang akan memberikan syafaat, as-syafa'atul uzma,
ketika segenap manusia hendak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yang akan membuka pintu surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kalimat ini, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah sepantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur, wais. Seperti itu cara beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ibadah yang luar biasa, padahal dosa dan kesalahan beliau itu telah dijamin oleh Allah untuk dihapuskan dan diampuni. Bukan hanya itu, menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih berupaya untuk keluar salat berjamaah. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya bertambah berat menjelang detik-detik akhir hayat beliau, sampai beliau disebutkan pingsan berkali-kali. Kendati demikian, beliau minta dibopong, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarga beliau, dipapah untuk ke masjid agar bisa sholat berjamaah. Nabi yang lain, Nabi Sulaiman disebutkan, diriwayatkan beliau itu kalau berdiri melakukan sholat, beliau kuat berdiri berbulan-bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memuji sifat penghambaan ini, memuji para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Justru beliau itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang tidak dialami oleh rasul manapun juga kecuali oleh beliau alaihi salatu wasalam. Namun pada peristiwa tersebut justru Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau alaihi salatu wasalam dengan sebutan abd, hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Peristiwa yang agung ini, pada peristiwa yang agung ini justru Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Menunjukkan bahwasanya kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah pujian buat kita, kemuliaan buat kita. Karena kalau tidak menghamba kepada Allah, mau tidak mau kita akan menghamba kepada selain Allah. Karena kita ini diciptakan, fitrah kita diciptakan untuk menghamba. Kalau tidak kepada Allah, maka kita akan menghamba kepada syaitan, kepada makhluk yang lebih hina, lebih rendah kedudukannya, bahkan lebih rendah kedudukannya daripada kita. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Al-Qur'an yang turun kepada beliau. Turunnya Al-Qur'an kepada beliau ini juga kemuliaan. Namun pada kondisi ini justru Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sebagai hamba, menunjukkan status hamba itu adalah kemuliaan. Status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemuliaan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Apa yang kami turunkan ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah semulia-mulia kitabullah. Semulia-mulia kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang paling sempurna, yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, yang tidak ada lagi kitab setelah itu. Ketika ayat-ayat Allah Al-Qur'an diturunkan, justru
ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya yang mulia sebagai hambanya, menunjukkan bahwasanya status hamba adalah kemuliaan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau dipuji pada dua sifat ini, sebagai hamba dan sebagai rasul. Konsekuensinya apa jemaah? Konsekuensinya kedua sifat ini tidak boleh kita buang. Tidak boleh kita buang salah satunya. Tidak boleh kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebagai seorang hamba Allah. Tidak boleh. Sebagaimana kita juga tidak boleh memandang beliau hanya sebagai Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus dua-duanya. Beliau adalah hamba Allah, namun beliau juga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita membuang salah satu sifat ini, maka yang terjadi adalah sikap ekstrim. Imma ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kanan sifat ifrat, berlebih-lebihan, sampai mengkultuskan beliau, memberikan, menyematkan kepada beliau sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan itu pernah terjadi, sudah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam contohnya. Itu karena ahlul kitab An-Nasara hanya memandang Isa alaihissalam dari sifat-sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, tapi mereka lupa Isa putra Maryam adalah hamba, hamba Allah. Di satu sisi juga boleh jadi yang terjadi adalah ekstrim kiri, sifat ekstrim yang mufrid atau tafrid, meremehkan, merendahkan. Ini juga kekufuran. Menghina nabi itu adalah kekufuran. Merendahkan beliau itu adalah kekufuran. Na'udzubillah. Adapun ahlus sunnah pertengahan. Ya, mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai rasul sekaligus sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga sikap ahlus sunnah adalah memuliakan Rasulullah SAW pada makam beliau sebagai rasul. Pada makam beliau sebagai rasul, beliau bukanlah sama seperti manusia biasa. Enggak boleh kita perlakukan Rasulullah itu seperti manusia biasa, enggak boleh. Bahkan tanda kesempurnaan iman adalah manakala kita mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan segala sesuatu di muka bumi. Wajib kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Ini konsekuensi keimanan kita beliau sebagai Rasulullah SAW. Di satu sisi juga kita tidak boleh mengangkat beliau di atas makam yang telah Allah tetapkan untuk beliau. Beliau adalah hamba Allah, enggak boleh diibadahi, enggak boleh disembah, enggak boleh dijadikan sandaran untuk bertawakal, dan tidak boleh berdoa beristighosah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Sampai-sampai para ulama tidak membolehkan ya, orang mendatangi kuburan nabi kemudian berkata, "Wahai nabi, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuniku, agar Allah menyembuhiku, menyembuhkan aku, agar Allah memberikan rezeki kepada aku." Enggak boleh. Ya. Sampai-sampai para ulama tidak boleh, tidak membolehkan seseorang itu meminta syafaat langsung kepada nabi. Datang ke kuburan nabi, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong nanti di akhirat berikan aku syafaatmu." Para ulama enggak membolehkan yang seperti ini. Yang boleh adalah kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kehormatan, berikan aku kebahagiaan mendapatkan syafaat nabimu, Nabi Muhammad SAW." Ini yang disyariatkan, ini yang dibolehkan. Ya. Karena itu adalah konsekuensi sifat Nabi SAW sebagai hamba, hamba Allah. Hamba Allah sedikit pun tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari hamba, hamba yang lain. Kemudian yang kedua, bahkan di dalam Al-Quran banyak kita mendapati Allah menyebutkan para nabi itu dengan sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat insani. Ya, contoh Rasulullah SAW
diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menegaskan, Qul innama ana basharum mithlukum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada para sahabatmu, katakan kepada semua orang-orang yang beriman, aku ini manusia biasa seperti kalian. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi. Di dalam ayat-ayat yang lain kita mendapati Allah menyifati para nabi dan rasul itu seperti sifat-sifat manusia yang lain, ya. Mereka makan, minum, mereka jalan juga di pasar. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ketujuh, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini adalah ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kenapa rasul kok makan sama seperti kita? Kenapa kok rasul itu berjalan ke pasar sama seperti kita? Karena orang-orang musyrikin mereka menganggap seharusnya yang jadi rasul itu bukan dari kalangan manusia. Seharusnya yang jadi rasul adalah dari kalangan malaikat atau Allah sendiri yang turun langsung. Ya. Itu anggapan mereka kaum musyrikin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allah menegaskan, kami tidaklah mengutus para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka semua manusia biasa. Mereka juga makan, minum seperti manusia yang lain. Mereka juga berjalan ke pasar. Ya. Kalau mereka mengharapkan yang diutus kepada mereka bukanlah manusia, ketahuilah bahwasanya semua rasul sebelum engkau wahai Muhammad semuanya manusia. Mereka makan, minum sama seperti manusia yang lain. Dalam riwayat hadis-hadis yang sahih kita dapati Rasulullah SAW juga mengalami apa yang dialami oleh manusia. Beliau juga lapar, merasakan kelaparan. Bahkan beliau yang paling lapar, sampai beliau mengikat bebatuan di perut beliau untuk menahan lapar. Disebutkan bahwasanya beliau juga tidur, istirahat. Disebutkan juga dalam Al-Quran bahkan beliau menikah, memiliki anak. Ya, para nabi dan rasul banyak yang menikah kemudian memiliki anak. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sama seperti manusia yang lain, mereka punya istri, mereka punya anak. Kemudian berikutnya yang ketiga, di dalam banyak dalil kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kurang yang dimiliki oleh manusia yang lain. Ya. Sifat kurang di sini maksudnya adalah seperti sifat lupa. Ya, semua manusia lupa. Ya. Atau melakukan sesuatu tidak disengaja, di luar kendali, di luar kontrol. Ini sifat-sifat kekurangan yang membuktikan bahwasanya para nabi dan rasul juga tidak sempurna. Dari sisi mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sempurna adalah yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah Subhanahu wa taala menyifatkan di dalam Al-Quran Nabi Adam itu lupa. Ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adam min qabl fanasi wa lam najid lahu azma." Dan sungguh telah kami perintahkan kepada Adam dulu, kami perintahkan dia namun dia lupa. Allah menyifatkan Nabi Adam dengan sifat lupa. Dalam hadis yang sahih
hadis tentang kisah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua anak keturunan Adam di hadapan Adam alaihissalam. Kemudian tiba-tiba ada satu yang kilau cahayanya mengagumkan sekali bagi Adam alaihissalam. Kemudian Adam mengatakan, "Ya Allah, ini siapa? Ini mereka semua ini siapa? Ini semua adalah keturunanmu." Ada satu yang paling yang berkilau cahayanya, "Ini siapa? Ini adalah salah satu di antara keturunanmu, Daud, namanya Daud." Maksudnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Ternyata didapati Adam mendapati umur yang Allah berikan, Allah catatkan untuk Daud alaihissalam itu hanya 60 tahun. 60 tahun. Sementara dalam riwayat disebutkan Adam alaihissalam dikasih umur 1000 tahun. Maka Adam alaihissalam karena kasihan sama Daud ini, "Ya Allah, berikan jatah usiaku 40 tahun buat Daud." Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam di usianya yang ke 960 tahun, ya tadinya kan dikasih 1000, 40 dikasih ke Daud. Berarti sisa berapa? 960. Di usia 960, ini hadis sahih ya, hadis sahih. Di usia 960 datang malaikat maut. Nah, disitulah kemudian Adam protes. "Usia saya masih 40 tahun lagi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nasiya Adamu wa fanasiyat dzurriyyatuhu." Ketika itu Adam lupa bahwasanya dia sudah memberikan jatah usianya 40 tahun kepada Daud alaihissalam. Sehingga Allah takdirkan juga semua keturunan Adam itu juga lupa, pelupa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyifati diri beliau bisa lupa. "Innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun." Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sama seperti kalian bisa lupa juga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam beberapa riwayat para sahabat menyebutkan, menceritakan bagaimana mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qadha hajah. Ya, menunaikan hajat. Ini menunaikan hajat ini kan sifat manusiawi, sifat ketidaksempurnaan. Manusia nanti akan diberikan sifat kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kadar mereka sebagai makhluk Allah, tetap sebagai makhluk Allah nanti di surga. Makanya di surga itu enggak ada buang air kecil, enggak ada buang air besar, apalagi enggak ada keringat yang bau, enggak ada. Ya, justru itu akan jadi aroma yang harum. Subhanallah. Kemudian mata manusia diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dunia ini lau kushifal hijab, andai kata Allah membuka tirai wajahnya, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Niscaya semua yang dilalui oleh penglihatan Allah, segenap makhluk ini di alam semesta ini semuanya akan terbakar. Ya. Nabi Musa dulu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Musa untuk melihat ke gunung. Kalau seandainya gunung itu masih tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja di dunia ini kita tidak mampu karena kita tidak memiliki mata yang sempurna untuk melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mau membuka tirainya sudah hancur gunung, pingsan Musa. Nah. Intinya buang hajat, buang kotoran itu adalah sifat ketidaksempurnaan pada manusia. Kapan dia nanti diberikan sempurna? Nanti ketika masuk surga. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa uhmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in."
Rasulullah SAW pernah masuk ke kamar kecil. Maka saya yang membawakan beliau bejana air, ya, untuk beliau beristinja dengan menggunakan air tersebut. Beliau menunaikan hajat, qada hajat. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah beristijmar. Istijmar itu adalah beristinja tapi menggunakan, bukan menggunakan air, tapi menggunakan batu yang suci, ya. Beliau juga pernah sakit, bahkan pernah terluka di perang Uhud. Ketika beliau sakit, sakit yang mengantarkan beliau kepada akhir hayat beliau, beliau bersabda. Ketika itu kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, beliau menjenguk Rasulullah SAW, kemudian disentuh kulit beliau, itu panas sekali. Kaget Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ini demamnya tinggi sekali, sangat panas. Maka Rasulullah SAW bersabda, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini diberikan demam dua kali lipat demamnya kalian. Dan itu untuk semakin meninggikan derajat Rasulullah SAW dan semakin memperbesar pahala sabar beliau. Nah, bahkan beliau alaihi salatu wasalam mengalami apa yang dialami oleh semua manusia, semua makhluk Allah, yaitu kematian. Beliau meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga akan mati, apalagi mereka. Kalau engkau saja akan mengalami kematian, apalagi mereka. Nah. Sebagian orang bersikap ghulu melampaui batas terhadap gurunya atau orang yang dikatakan wali imam. Mereka mengatakan imamnya tidak mati-mati, tidak mati-mati, masih hidup, bersembunyi dalam gua. Rasulullah SAW mengalami kematian. Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelum beliau dan mereka semua meninggal. Afa immata? Apakah kalau seandainya Muhammad ini meninggal? Au qutila, atau seandainya dia terbunuh di medan perang. Yang qalamtum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik ke belakang? Kalian akan murtad gara-gara nabi kalian meninggal? Ya. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW banyak yang mati syahid. Banyak. Namun wafatnya Rasulullah SAW ini musibah luar biasa. Ya, hantaman musibah yang luar biasa. Bayangkan, ini gambaran betapa dahsyatnya musibah kematian Rasulullah SAW. Umar bin Khattab termasuk manusia yang paling cerdas di muka bumi yang pernah lahir, manusia yang luar biasa dalam mengatur strategi, kemudian memegang prinsipnya, bahkan dia orang yang mutahammis, ya. Beliau sampai disebutkan oleh para ulama ketika wafatnya Rasulullah SAW, beliau tidak mau terima. Di sini tumben Umar bin Khattab tidak seperti biasanya. Beliau bahkan beberapa pendapat beliau itu disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Umar bin Khattab itu orang yang masya Allah. Namun ketika wafatnya Rasulullah SAW, seakan-akan sifat beliau itu hilang, tidak seperti biasanya. Beliau mengatakan Rasulullah tidak meninggal. Awas, siapa yang berani mengatakan Rasulullah meninggal, saya penggal lehernya, dia bilang. Rasulullah itu cuma pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa alaihissalam menghadap Allah selama 40 malam. Nanti dia akan kembali lagi dan akan menghukum kalian wahai orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal.
Disinilah letak apa? Disinilah letak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Perbedaannya dia dengan Umar dan para sahabat yang lain kelihatan di sini. Ketika para sahabat itu semua bersedih, menangis, tidak percaya, dan mereka sangat berharap apa yang dikatakan Umar itu benar. Nabi akan datang kembali. Tidak, Nabi tidak meninggal. Namun sikapnya Abu Bakar As-Siddiq justru berbeda. Disinilah kelihatan imannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan para sahabat yang lain, termasuk Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk ke kamar Aisyah, beliau mencium Rasulullah SAW dan beliau mendapati benar-benar Rasulullah SAW sudah wafat. Beliau mengatakan, wahai Rasul, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian kepada engkau. Kematian yang pertama sekarang sudah engkau alami. Engkau tidak akan mati lagi, engkau akan hidup berbahagia di akhirat. Baru kemudian Abu Bakar Siddiq keluar, kemudian dia pidato. Kalimatnya ini kalimat yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah, menggambarkan keimanan yang luar biasa Abu Bakar As-Siddiq, yang membedakan beliau dengan semua para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, siapa yang menghamba dan mempertuhan Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan siapa yang beribadah hanya kepada Allah, ketahuilah Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir, siapa yang seharusnya paling bersedih dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tentu yang paling bersedih, yang paling nangisnya itu paling lama mungkin, tentu yang paling mencintai Rasulullah SAW. Dan yang paling mencintai Rasulullah SAW adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lagi-lagi disinilah keutamaan beliau di atas para sahabat yang lain. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diagungkan karena kesempurnaannya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW, manusia yang kita cintai melebihi diri kita bahkan, itu diakui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun tetap yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di hadapan para sahabat. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat dalil, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau pasti akan meninggal wahai Muhammad, dan mereka semua akan meninggal. Mendengar ayat ini, barulah kemudian Umar sadar. Barulah kemudian Umar sadar. Lagi dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wama Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu rasul-rasul yang banyak sebelum beliau, dan semua mereka meninggal. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu meninggal atau jika dia terbunuh di medan perang, apakah kalian akan murtad, tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Barulah setelah mendengarkan ayat ini, baru lemas dia. Abu Bakar, Umar sendiri menceritakan, saya lemas, tidak bisa berdiri. Dia jatuh bersimpuh, Umar bin Khattab. Namun tidak lama setelah itu para sahabat bangkit. Para sahabat bangkit karena Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan para sahabat yang lain, kita ini hamba Allah, bukan hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita mencintai beliau, maka enggak boleh kita menggantungkan nasib kita, kebahagiaan kita kepada manusia. Betapapun mulia manusia tersebut. Kita hanya wajib dan harus menggantungkan nasib kebahagiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 tahun beliau
memerintah kaum muslimin. Setelah itu disambung oleh Umar bin Khattab. Tidak sampai 25 tahun para sahabat sudah menguasai Persia dan Romawi. Padahal bisa saja Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain, kalau dia ingin berkuasa dan anak cucunya terus berkuasa, bisa saja dia membuat cerita khurafat, ya kan? Bisa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dan dia mewasiatkan kepadaku kekhalifahan dan untuk anak keturunanku. Tapi justru Abu Bakar Siddiq memberikan penunjukan langsung itu kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab, bukan keturunan beliau. Kepada Umar. Nah, dan semua ta'alluq, ketergantungan hati kepada makhluk itu dikikis habis oleh para sahabat, oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu yang menjadikan para sahabat hanya dalam tempo kurang dari 25 tahun menguasai Persia dan Romawi. Karena mereka memiliki mental dan jiwa yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghamba kepada makhluk, tidak menghamba kepada materi. Nah, inilah yang kita dapatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, dari pemaparan yang sudah kita sampaikan, ada 5 hikmah dan konsekuensi para nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan dari kalangan manusia dengan sifat-sifat insani yang mereka miliki. Yang pertama, agar hanya Allah saja yang maha sempurna, sehingga hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Ya. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna dari semua sisi. Maka boleh jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah, boleh jadi mereka akan memiliki hujjah. Ya. Karena sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh nabi misalnya. Namun dengan dijadikannya nabi itu dari kalangan manusia dengan sifat-sifat manusia yang mereka miliki, sifat ketidaksempurnaan yang ada pada mereka, maka akan tampak dan jelas bahwasanya hanya Allah yang maha sempurna, sehingga hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, konsekuensinya jangan kita bertawakal kepada makhluk semulia apapun makhluk tersebut. Ya. Gak boleh kita menyandarkan kebahagiaan kita, nasib kita, rizki kita bahkan kepada makhluk. Karena semua makhluk semuanya akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap hidup. Itu sebabnya ketika Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, Allah menyandarkannya dengan sifat maha hidupnya yang sempurna. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan pernah mati. Karena sesuatu yang mengalami kematian itu tidak layak untuk dijadikan sandaran untuk bertawakal. Itu yang terjadi pada para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah wafat, justru yang terjadi adalah seperti tadi yang saya sampaikan, justru setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak mengalami kemunduran. Justru Persia dan Romawi itu dikuasai di zamannya Umar bin Khattab, sepeninggal Rasulullah SAW. Jawabannya kenapa? Para ulama mengatakan karena para sahabat tidak menggantungkan nasib mereka kepada Rasulullah SAW, tapi mereka menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka menggantungkan hal itu kepada Rasulullah, maka mereka akan jatuh juga dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersandar kepada sesuatu, kalau sesuatu itu rubuh, maka kita akan ikut rubuh. Tapi yang terjadi justru tidak seperti itu pada para sahabat. Justru mereka masa keemasan Islam itu pada masa mereka.
Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah agar kita mendapatkan teladan pada sisi-sisi manusiawi kita. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lupa, maka kita bisa meneladani beliau dalam beberapa syariat misalkan. Ya, contoh sujud sahwi itu kan syariatnya ada karena beliau pernah diriwayatkan beliau lupa rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sujud sahwi. Ya, bayangkan kalau seandainya beliau tidak pernah lupa, sempurna dalam melakukan melakukan salat misalkan. Boleh jadi kita tidak mendapatkan teladan apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita lupa dalam salat kita atau dalam tawaf kita misalkan. Demikian pula ketika beliau sakit, yang namanya sakit ini juga dialami oleh semua manusia, bahkan orang-orang yang beriman. Kita mendapatkan rukhsah dan kemudahan dari syariat beliau ketika kita sakit, ya. Yang tadinya sholat harus berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring. Yang keempat, agar keimanan kita pada Rasulullah SAW dan syariat beliau itu menjadi keimanan yang istimewa, ya. Karena disitulah letak ujiannya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul dari kalangan manusia? Karena kalau seandainya yang diutus adalah Jibril kemudian menampakkan dirinya memiliki 600 sayap, kemudian dia bentangkan sayapnya ketutup semua langit ini, mungkin semua manusia akan beriman. Bahkan mungkin manusia akan menyembah Jibril, ya kan? Gak pernah lihat sesuatu yang sebesar itu. Justru kita beriman kepada Rasul dari kalangan manusia itu menjadi keimanan yang istimewa. Itu menjadi keimanan yang istimewa. Karena keimanan kita sudah lulus sensor, lulus ujian lah gitu, lulus filter. Kemudian yang terakhir, yang kelima, maka semakin nampak juga penyimpangan atau kesesatan orang-orang yang menyembah makhluk, bahkan makhluk yang jauh lebih rendah kedudukannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak dibenarkan untuk kita sembah, ibadahi, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang kedudukannya jauh di bawah beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Akan semakin nampak keistimewaan tauhid kita yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang subhanallah. Na'udzubillah, bahkan mereka beribadah kepada binatang. Akan semakin nampak penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillah. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan ada segolongan manusia, na'udzubillah, mereka menyembah kemaluan wanita. Na'udzubillah. Khotibillah rahimanillah wa hayyakum jami'an. Mungkin hanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita taufik untuk beramal saleh. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.